Halo semua, balik lagi di channel Ordinary cuy. Oke, kali ini gua bakal ngegacha lagi ya cuy. Gua bakal ngegacha lagi di game Idle Legends lagi yang pasti ya. Oke cuy, di sini gua udah punya bahan 5 kristal peramal, 12 kupon pemburu harta ya, 56 kupon summon dan kupon summon terbatas ya. Nanti juga ada event baru nih di sini ya, di sake. Nanti gua bakal ngegacha di sini 4000 DM gua ya, semoga aja dapat yang bagus gitu ya. Kita bakal nyoba-nyoba aja nih cuy ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share dan komen video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau video terbaru dari channel ini ya cuy ya. Oke, dan baik kalian yang mau gabung ke grup WhatsApp bisa juga langsung aja pakai kode yang di bawah deskripsi ya, yang di deskripsi. Dan juga baik kalian yang mau ngasih saran bisa juga langsung aja tulis di kolom komentar saran kalian, atau ngasih tahu game baru atau apapun itu juga langsung bisa di kolom komentar, siapa tahu bisa gue buatin videonya ya. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke gacanya cuy. Oh ya, dan gue pengen ngucapin dulu ya minal aidin wal faizin, karena bentar lagi lebaran ya. Gue nge-record nih hari Kamis ya, kemungkinan lebaran tuh hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu gitu, karena sidang isbatnya hari Jumat ya cuy ya. Dan bagi kalian yang merayakan lebaran, selamat merayakan lebaran dan semoga dapet THR yang banyak ya. Oke cuy, kita langsung aja nih ya. Kok ngapain ke arena gitu? Kita pakai yang biasa dulu aja ini dulu ya, yang kupon terbatas. Dan gue bakal ngebuka fragment nih. Fragment gue udah ada 316 ya, dan ada Serapin juga cuy. Oke, langsung aja kita buka biar nggak kelamaan ya cuy ya. Oke, kita summon gratis dulu nih cuy. Ada summon gratis ya, kita summon gratis dulu. Oke, bintang 1 ya cuy. Oke, kita langsung aja buka yang summon datar dulu ya. Oke, kita skip aja biar cepet. Oke, dapetnya paling gede bintang 3 ya. Biasa kalau summon datar tuh gue dapetnya sampis-sampis cuy. Oke, kita buka satu-satu nih. Oke, bintang 1. Bintang 1 lagi. Bintang 2, peningkatan lah ya, satu ya. Bintang 1 lagi. Aduh, sampis banget. Bintang 1 lagi. Bintang 1 lagi. Aduh, parah banget cuy. Bintang 1 lagi. Oh my god. Bintang 1 dan bintang 2 ya cuy ya, kebanyakan ya. Kita korbanin dulu deh. Parah banget cuy. Dapetnya sampis-sampis banget nih anjay. Oke, saatnya kita buka yang summon teman ya. Summon teman dulu nih kita buka ya. Oke, kita langsung buka aja summon teman ya. Kita lihat dapat apa ya. Langsung kita buka 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Oke, bintang 4. Aduh, bintang 4 ya cuy ya, sama bintang 3 nya lumayan banyak nih ya. Oke, lumayan. Oke, abis itu kita buka dulu yang ini cuy ya, berburu harta ya. Kita berburu harta dulu. Di sini gua ada 12 dan gua bakal ngegacha di sini semoga supaya dapet fragment bintang 5 ya, yang cahaya gitu ya. Langka nih cuy ya. Oke, langsung kita summon aja, langsung kita gacha aja. Gua punya amunisi 12 ya. Oke, 1 nggak dapet. Oke, batu rune mulu dapetnya cuy. Oke, fragment bar armor. Duit, duit lagi ya, duit lagi. Oke, rune lagi, duit lagi, rune lagi. Oh my god, kenapa rune mulu gitu coy. Oke, dapet sepatu boot berkah ya, lumayan nih boot berkah.
juga dapat armor setan sama rune bulan dan fragment bintang 4 cahaya ya. Aneh gue gitu loh coy, gue di pemburu harta tuh gak pernah dapat fragment-fragment yang bintang 5 coy. Tapi orang-orang lain kayaknya gampang gitu dapetinnya ya, kenapa gitu loh coy. Oke, abis itu kita buka dulu yang ini ya. Nih, kristal peramal kita buka dulu karena dia dikit cuma 5 ya. Dan di sini gua enggak ke gelapan dan cahaya lagi ya seperti biasa. Gua di sini bakal ke api ya. Gua karena pengen naikin elemen api gua cuy ya. Gua rencananya pengen ganti Phoenix gua sama Valkyrie atau gua pengen ganti ini sih cuy sebenarnya elemen ya. Baik kalian yang tahu ya. Elemen yang enak dan gampang itu apa? Langsung aja terus di kolom komentar, misalnya api sama air atau angin sama apa gitu. Langsung aja terus tulis di kolom komentar ya cuy ya. Oke, kita langsung aja buka yang api ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat apa nih? Boom. Oke, fragment ya. Fragment api 20 biji ya. Oke, lagi buka. Boom. Oke, bintang 4 dapat si Renault ya. Oke, kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Oke, bintang 4 lagi. Kenapa gitu bintang 4 mulu ya coy ya? Bintang 5 dong, ayo. Oke. Dapat Valkyrie coy. Oke, lumayan hoki ya. Valkyrie gue bisa gue bintang 7 nih coy ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim lagi. Boom. Oke, dapat Valkyrie dapat X juga ya bintang 4 sama Catherine ya. Oke, oh my god. Kayaknya Valkyrie gue bakal naikin ya nih cuy ya. Gue nanti aja deh. Di konten selanjutnya gue bakal naikin Valkyrie ya. Oke, selanjutnya kita tinggal buka ini ya. Oh ini dulu deh. Summon terbatas dulu ya. Di event ya. Karena cuman bisa 2 kali gitu gue ya cuy ya. Oh ya, dan sekarang ada event baru nih cuy ya. Ini eventnya ini ya. Misteri ajaib ya, biar dapat Serapin gitu coy. Bisa dapat Serapin bintang 5 ya. Gua kira dapat Pandora gitu kan, soalnya di sini gambarnya Pandora gitu coy, tahu-tahu dapatnya Serapin ya. Oke, tapi sebelum lanjut lagi ya, jangan lupa subscribe dulu coy. Langsung aja pencet tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis coy, dan agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya coy ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini coy. Oke, kita langsung aja buka ya cuy, yang ini nih cuy ya, di sake ya. Kita buka aja. Kenapa namanya sake? Gua kemungkinan tahu karena si ini nih support yang baru ini suka mabok coy ya. Cewek-cewek tapi suka mabok ya, kayak Tsunade gitu. Oke, kita langsung buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa nih? Oke, bintang 3 ya. Kita langsung buka yang 2000 ya coy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung buka. Oke. Boom. Oke, bintang 4 ya. Bintang 4 lagi. Aduh, bintang 4 doang ya coy ya. Dapat bintang 4 2 cuy ya. Oke, kita langsung buka lagi sekali lagi ya cuy ya. Kita buka sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini eventnya masih baru ya, masih nyampe tanggal 27 cuy ya. Oke, kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Oke, emas berarti bintang 5 no. Kalau udah emas itu berarti bintang 5 ya coy ya. Oke, Barlock bintang 5, Doomsayer bintang 4. Oke, lumayan ya. Lumayan nih dapat Barlock bintang 5 ya, satu. Alright, Mas Bro. Oke, 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 oke. Langsung aja kita buka fragment nanti aja ya. Kita buka ini dulu nih coy ya. Kupon summon nih coy. Oke, kita buka ya. Langsung 10-10 aja biar cepet coy ya. Gue bisa 5 kali dan 6-nya nanti gue 1-1 ya cuy ya. Oke, kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim, dapat apa? Oke. Boom. Oke, Grim Reaper gambarnya kocak kayak yang salah. Oke, dapat Grim Reaper bintang 4 ya. Achilles bintang 4. Oke, dapat bintang 4 2 ya. Oke, lanjut lagi cuy, kita buka lagi ya. Bintang summon level tingginya ya, masih ada 46 nih. Langsung aja kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aduh, tas ransel penuh cocok. Oke, kita korbanin dulu ya. Bentar, kita korbanin elemen air, korbanin.
Oke, bintang 3 gue banyak nih cuy. Oke, api kita korbanin, angin kita korbanin juga nih. Oke, api, angin, cahaya jangan ya, angin aja nih kita korbanin lagi. Anginnya masih banyak cuy. Oke. Oke, udah 128 ya, kosong. Oke, kita langsung buka lagi aja cuy. Oke, kita summon ya, langsung bismillahirrahmanirrahim. Alright, bintang 5 please. Please. Oke, Agamemnon, Doomsayer, bintang 4 lagi, dapat 2 ya cuy ya. Dapat bintang 4 2 lagi. Tadi pertama bintang 4 2, sekarang bintang 4 2. Kenapa enggak bintang 5 gitu ya? Pelit sekali lu GM ya lu ya. Oke, langsung aja kita buka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, baby. Boom. Astaga, why gitu bintang 4 mulu. Oke, akhirnya dapat Piscase bintang 5 ya. Oke. Agak memang lagi bintang 4. Oke, dapat bintang 51 ya. Piscase bintang 51 coy. Oke, dan sisanya bintang 4 ya. Oke, kita buka lagi coy. Langsung 10 lagi, bismillahirrahmanirrahim. Boom. Gandalf. Oke. Harpy. Aduh, bintang 4 lagi 2 ya cuy ya. Dapat bintang 4 lagi 2, enggak dapat bintang 5 dari total gue udah 40 kali ngegacha ya. Cuman dapat 1 bintang 5 coy ya. Oke, enggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur coy. Oke, langsung kita buka aja. Lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Boom. Luna. Anjay, bintang 4. Astaga, ini malah tambah suwe, bintang 4 cuma 1 ya coy ya. Kenapa gitu ya? Cara ini sebenarnya suwe coy, sumpah ini cara suwe ya. Susah dapat bintang 5 coy. Kebanyakan bintang 5 gue tuh dapetnya dari fragment ya, enggak dari gacha-gacha gini coy. Oke, kita langsung buka aja 6 nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boom. Oke, dapat bintang 3 lagi. Ya, bintang 3 lagi, bintang 3 mulu coy. Oke, boom. Aduh, bintang 3 lagi ya. Oke, kita buka lagi. Ya. Aduh, bintang 2 cuy. Oke lagi. Boom. Bintang 3. Astaga, gak bintang 5 gitu loh coy. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Dapetnya sampis-sampis ya. Oke, kita Barlok bisa ke bintang 6 cuy ya. Yang bintang 5 nya gak bisa nih. Barlok gue bisa bintang 6, Dracula gue bisa bintang 6 nih ya. Valkyrie gue pengen naikin Valkyrie sih ya. Oke cuy, ntar kita ambil dulu nih cuy ya. Alright, dan sekarang lagi ada event ini ya, catatan petualang. Oke, ini masih ada lagi ya ternyata. Oke, berburu harta. Oke, kita harus ngorbanin dulu nih kayaknya coy. Oke, kita masukkan dulu, kita korbanin dulu cuy. Oke, yang api kita korbanin. Alright, terus angin kita korbanin juga. Oke, biar sama rata ya cuy ya. Oke, ada misi selesai. Salah. Oke, langsung aja cuy. Kita buka ya fragmentnya nih cuy. Banyak banget nih gue fragmentnya, lumayan. Bintang 3 banyak, bintang 4 banyak, dan bintang 5 juga lumayan banyak ya. Oke, langsung aja kita buka nih dari bintang 3 dulu ya. Oke, kita buka langsung 24. Alright, biasa dapetnya ya, sampis-sampis. Oke, kita buka yang fragment bintang 5 ya. Kita buka nih, bismillahirrahim. Well, aduh, tas ransel penuh, bisa-bisanya tas ransel penuh. Oke, kita korbanin yang api dulu deh. Yang api lumayan banyak ya. Oke, dan kalau bisa, kalau bintang 3 jangan korbanin yang itu ya coy ya. Cahaya sama kegelapan itu susah dapetnya coy. Jadi lebih baik korbanin elemen-elemen yang biasa aja ya, kayak air, api, atau enggak angin ya. Ini kalau kegelapan-kegelapan lebih baik jangan cuy, karena susah ya. Oke, langsung aja kita buka lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ada yang bintang 5 cuy ya. Oke, kita lihat dulu ada yang bisa naikin bintang 5. Oke, ada nih.
Catherine dan Agamemnon ya. Gandalf juga bisa nih. Kita naikin Gandalf dulu deh. Oke. Eh bentar. Ini aja dari yang ini. Nah gini aja ya. Oke, dan bintang 3 butuh 4. Oke, kita synchronize. Oke, dapat bintang 5. Kita naikin Agamemnon atau Harpin ya. Kita lihat dulu coy. Sebelum naikin, lihat dulu Harpy itu buat apa? Agamemnon buat apa? Harpy buat Phoenix ya. Dan Agamemnon tuh buat Dracula ya. Berarti kita naikin Harpy aja coy. Oke, kita naikin Harpy dulu nih coy. Oke, Agamemnon gue banyak ya ternyata ya. Alright. Nice, Harpy gue udah bintang 5 ya. Oke. Gua butuh serapin lagi nih ya. Oke, langsung aja kita buka lagi coy. Yang Darkness ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapet Witch Racun, gue bisa bintang 5 kayaknya nih ya. Nah, kan lumayan nih coy, Witch Racun buat naikin itu ya. Ah, buat apa? Buat Water Guild ya. Oke, nice, bintang 5 gua. Witch Racun gue udah bintang 5 ya. Alright, langsung aja kita buka yang cahaya ya. Dapat apa nih? 3, 2, 1. Oke, dapat Eros. Yang angin kita buka, dapat apa? Dapat Tir. Oke, api. Kita lihat dapat apa api. Harpy lagi, Harpy banyak banget dapat ya. Oke, kita buka Renault. Catherine. Sama X ya. Oke, dan kita buka lagi nih ya. Serapin dan juga Valkyrie kita buka ya. Alright mas bro, kita langsung aja ya. Kita buka. Bentar, kita gabungin dulu. Ada lagi gak? Oke, Serapin, Barlock, dan Dracula gue bisa ke bintang 6 nih cuy. Oke, banyak yang bisa ke bintang 6 nih cuy. Kita lihat api gue. Oh, banyak ya cuy api gue. Wuh, mantap. Alright, tapi gue pengen naikin Valkyrie ya. Kita langsung aja buka yang api nih ya, dapat apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung buka aja. Ya. Oke, Valkyrie lagi, mantap bos. Valkyrie gue langsung bisa bintang 6 nih ya. Asik. Oke, hari ini hoki ya, dapat Valkyrie terus coy. Mantap sekali bos. Oke, kita cari yang beda dulu ya coy ya. Bentar deh, bentar. Kita cari yang gak dipake gitu ya coy. Dracula gue ada berapa nih? X, Apollo gak gue pake. Ya kan Apollo di sini gak ada yang kepake kan. Oh, buat naikin Barlock ya. Apollo kepake, ini Agamemnon ya. Bentar, kita cari dulu coy ya. Jangan sampai salah buang lagi coy. Oke, Apollo kepake. Catherine kayaknya gak kepake ya. Catherine buat naikin itu sih sebenarnya. Ini apa nih? Bodo amat lah ya. Sama ini. Terus satu lagi. Dan Loki. Loki bagus coy ya. Satu lagi Catherine aja deh. Apa X ya? X buat naikin apa ya? Oke, X gak ada. Berarti gue naikin pakai X ya. Oke. Nah ini. Ini dan ini ya. Oke, kita langsung ya. Valkyrie bintang 6 bosku. Woo, mantap coy. Nah ini gue bisa bintang 6-in lagi ya. Oke, gue naikin Serapin aja sih ya. Serapin lebih mending coy. Oke, kita naikin aja langsung Serapin deh. Serapin kita naikin dulu ya coy ya. Oke, aduh, Barlock gue sayang sih. Ini deh. Ini ya. Kita buang ini ya coy ya. Oke, kita langsung aja naikin Serapin ya. Boom, mantap, dapat bintang 6 banyak kali nih gua bintang 6 ya, bos. Gua bakal naikin Valkyrie sini sih, fix banget ya gua bakal naikin Valkyrie cuy. Oke, gua bisa pakai 3 api nih ya sekarang. Alright, langsung aja kita buka langsungin ya. Langsung kita buka 5. Semoga aja hoki ya, coy ya. Karena dia ngasih tau gua juga ya, buka 5 tuh lebih hoki, coy. Oke, kita langsung buka aja 5. 6 nih, malah bisa 6 ya. Oke, semoga aja hoki. Bismillahirrahmanirrahim. Please hoki ya Allah. Boom. Oke, dapat Karzan, Zeus, Gaia. Oke, dapatnya bagus-bagus nih ya. Karzan 2,
terus Athena dan Odin ya. Alright, baby. Tapi masih ada masih belum ada yang bisa dinaikin ya, cuy ya. Oke, Barlock tuh bisa bintang 6 lagi nih, coy. Banyak yang bisa bintang 6 nih, Bos. Oke. Di sini gue pengen bintang 6 ini sih ya, antara Medusa atau enggak ini nih, biar Sphinx gue bisa gue naikin, coy ya. Oke, kita ke Kuil Primal dulu deh ya. Kita konversi hero dulu. Kita konversi si Gandalf aja ya. Kita konversi, semoga aja dapet buat taking ke bintang itu ya, bintang 6. Oke, Galadriel, kita lihat Galadriel gua dulu. Oke, Galadriel nggak ada, terus di sini juga nggak bisa kepake Galadriel. Bentar, Galadriel tuh buat apa ya, cuy ya? Athena gue bisa bintang 6 nih. Oke, Galadriel buat apa nih, coy? Di sini nggak ada yang bisa buat Galadriel ya? Buat pan ya. Oke, buat pan. Berarti Galadriel jangan kita korbanin lagi, cuy ya. Kita cari yang lain nih, simpan aja dulu. Apa ya? Odin aja apa? Odin gampang dicari sih, cuy ya. Aduh, apa ya? Athena aja ya. Athena ya. Kita langsung aja konversi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Galadriel lagi bintang belum bisa tapi ya. Galadriel bisa ke bintang 6 gak sih, coy? Oke, bisa ya Galadriel. Tinggal nyari satir nih ya. Satu lagi bisa bintang 6, coy. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita rekap dulu ya. Di sini gue bisa naikin ke bintang 6 Valkyrie. Gue senang banget nih. Lumayan hoki hari ini ya, bisa dapat Valkyrie. Serapin gue bintang 6. Terus gue juga bisa naikin Witch Racun gue ke bintang 6. Terus dapat Zeus ya, dapat Barlock, dapat Karzan 2, dapat Gaia, dapat Odin, dan Piscase juga dapat, sama ini ya, Galadriel ya. Oke, dan baik kalian ya, yang mau ngasih saran buat Aragorn ya. Aragorn sementara masih kayak gini ya. Baik, kalian yang mau ngasih saran bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Lebih baik dibuat gimana ya, buat free player, karena gue free player ya, coy. Gue gak mau beli-beli gitu karena gak ada uang ya. Oke, langsung aja tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti gue pakai, coy ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video kali ini ya. Bagaimana menurut kalian, apakah gue hoki hari ini atau enggak? Langsung aja tulis di kolom komentar juga ya. Jangan lupa juga yang mau ngasih saran bisa juga langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga like dan share video ini dan subscribe ke channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video updatean terbaru dari channel ini ya, coy ya. Oke, mungkin segitu dulu aja. Terima kasih menonton. Gue Ordinary and peace out.